Welcome to our channel. Bukan rahasia umum lagi kalau hampir setiap pemimpin negara memiliki istri yang dikenal sebagai ibu negara alias First Lady. Ya, kayaknya seru ya kalau kita bahas beberapa fakta ibu negara tercantik dan terseksi di dunia. Bagaimana? Ya, pasang headsetmu baik-baik dan simaklah ulasan kami. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sophie Gregoire, Kanada. Sepertinya kalian belum mengenal sosok wanita ini kan? Yap, kenalkan, namanya Sophie Gregoire, perempuan cantik kelahiran Montreal, Quebec, Kanada pada 24 April 1975 ini dikenal publik sebagai istri Perdana Menteri ke-23 Kanada saat ini, Justin Trudeau. Dikenal sebagai mantan host televisi Kanada, tak berlebihan kalau menyebut Sophie termasuk dalam jajaran First Lady Hot di dunia. Lihat saja wajah dan parasnya, cantik bukan? Nah, selain sering nongol di televisi, ibu negara lulusan ilmu komunikasi dari University de Montreal ini juga sering terlibat dalam kegiatan amal dan berbicara di hadapan publik, terutama isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak-anak. Bersumber dari Femela.com pada tahun 2006, Sophie dan mertuanya Margaret Chudu ke Ethiopia sebagai bagian dari WaterAid, sebuah organisasi amal Kanada yang membangun sumur di desa-desa Afrika. Kabarnya perjalanan tersebut didokumentasikan dalam saluran televisi CTV khusus berjudul A Window Opens, Margaret and Sophie in Ethiopia. Salut deh! Ratu Jatsun Pema, Bhutan. Seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, bahwa Raja Bhutan Kesar Namgyel Wangchuck merupakan salah satu penguasa dunia berusia muda. Namun, tahukah kalian, Raja Naga yang satu ini punya permaisuri yang buat banyak orang salah fokus. Maka tak heran kalau sosoknya masuk dalam daftar First Lady tercantik dan terseksi di dunia. Tak percaya? Tengok saja perangai ratu yang lahir 4 Juni 1990 ini. Gimana? Nah, diketahui perempuan yang resmi menjadi Ratu Bhutan pada tahun 2011 atau dalam usia yang baru 21 tahun ini begitu sangat dipuja di negerinya, bahkan di dunia internasional. Tak hanya cantik, dia juga terkenal cerdas. Ya, pasalnya seperti yang dikutip Pakistan Today, ia merupakan lulusan seni dan sejarah serta hubungan internasional di Regent's College London, Inggris. Tak heran, ratu yang juga disebut-sebut sebagai Kate Middleton-nya Asia ini menguasai berbagai bahasa, mulai dari Dzongkha, India, hingga Inggris dengan lancar. Idola gue nih. Ratu Letizia, Spanyol. Cantik, modis, seksi, berkarisma, dan cakap dalam berbicara. Kurang apa lagi coba? Nah, siapa lagi kalau bukan Ratu Letizia, ibu negara Spanyol alias permaisuri Raja Felipe VI sejak 2014 hingga saat ini. Kabarnya ratu kelahiran 15 September 1972 di Asturias, Spanyol ini menjadi pujaan publik dan dianggap sebagai first lady tercantik di dunia karena terkenal sangat fashionable. Tak percaya? Perhatikan saja penampilannya ini. Masih kenceng bukan? Oh ya, sebelum menjadi anggota kerajaan, ratu bernama asli Letizia Ortiz Rocasolano ini menempuh pendidikan jurnalistik di Universitas Madrid Spanyol dan menyandang gelar Master Audiovisual Journalism. Ia pun menjadi dikenal sebagai jurnalis handal. Ya, pasalnya ia pernah bekerja di berbagai harian besar Spanyol seperti La Nueva España, Koran ABC, Agensi Berita EFI, Koran Siglo 21, Bloomberg, CNN Plus, hingga TVE. Ratu Rania Al-Abdullah, Yordania. Kecantikan ratu yang lahir 31 Agustus 1970 dari orang tua berdarah Palestina ini tak diragukan lagi. Gimana menurutmu? Sangat modis kan?
Pasalnya, permaisuri penguasa Yordania, Raja Abdullah II ini pernah dinobatkan sebagai wanita tercantik ketiga di dunia oleh majalah Harper's and Queen pada tahun 2005 di usia 41 tahun. Selain itu, perempuan kelahiran Kuwait ini juga pernah dua kali masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Forbes, dengan menempati urutan ke-81 dan naik ke urutan 76 pada tahun 2009. Tak hanya sekedar cantik, kabarnya ratu yang satu ini tergolong cerdas dan secara aktif terlibat dalam pemerintahan. Ya, perempuan lulusan administrasi bisnis dari American University di Kairo ini ikut serta memberi dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan di Yordania, mulai dari kebudayaan, pemberdayaan perempuan, kesehatan hingga pendidikan. Melania Trump, Amerika Serikat. Tahukah kalian, selain sosok suaminya, ibu negara yang satu ini juga tak pernah luput dari sorotan mata dunia. Ya, wajar saja, perempuan bernama asli Melania Knauf yang lahir di Sevnica, Slovenia pada 26 April 1970 ini merupakan istri ketiga Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump. Karena dikenal sebagai mantan model majalah dewasa, tak berlebihan jika memasukkan nama Melania Trump ke dalam jajaran First Lady tercantik dan terseksi di dunia. Tengok saja pose dan bentuk tubuhnya. Mantep kan? Selain itu, terdapat fakta menarik dari wanita yang fasih berbahasa Slovenia, Inggris, Prancis, Serbia, dan Jerman ini. Ya, seperti yang dilaporkan Kompas.com, ia merupakan ibu negara kelahiran luar negeri kedua di Amerika Serikat setelah Louisa Adams pada tahun 1825 dan ibu negara pertama yang melakukan imigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 2001. Kalian tahukah bagaimana kebijakan Trump terkait imigran? Ri Sol-ju, Korea Utara. Meski sempat tersiar spekulasi mengenai latar belakang perempuan ini, namun media resmi Korea Utara mengidentifikasi dirinya sebagai Ri Sol-ju, istri Presiden Kim Jong-un. Ya, hal itu wajar, mengingat ibu negara yang lahir 28 September 1989 satu ini dinilai berbeda dengan istri para pemimpin dunia lainnya yang terkesan umbar-umbaran. Namun, hal tersebut bukan menjadi patokan untuk tidak memasukkan namanya ke dalam daftar ini. Mengapa? Silahkan nilai sendiri ya. Perhatikan baik-baik tampilannya. Nah, sebelum menjadi nyonya Kim Jong-un pada tahun 2005, diketahui ia pernah jadi cheerleader atau pemandu sorak untuk tim Korut dalam Asian Athletics Championships di Korea Selatan. Bahkan nih, ia juga merupakan mantan penyanyi grup musik Unhansu Orchestra. Wih, berbakat ya. Ratu Putri Lala Salma, Maroko. Putri Lala Salma merupakan istri dari Raja Maroko Muhammad bin Al-Hasan atau yang santer dengan nama Raja Muhammad VI. Siapa sangka kalau ibu negara bernama lengkap Salma bin Nani yang lahir pada 10 Mei 1978 di Fez, Maroko ini tergolong cantik, juga seksi loh. Coba kalian perhatikan. Ya, dengan rambut merahnya yang khas menggoda dan senyumnya yang menawan, membuat siapa saja yang melihatnya akan teralihkan. Selain tampilan luarnya, First Lady yang disukai publik karena kesederhanaannya ini ternyata sangat berperan dalam pemerintahan Maroko loh. Ia disebut-sebut ikut andil dalam pendirian Cancer Prevention Association di Maroko, semacam perkumpulan untuk menanggulangi pencegahan penyakit kanker di negeri matahari tenggelam itu. Ratu Maxima Belanda. Terlahir di Buenos Aires, Argentina pada 17 Mei 1971, Maxima Zorreguieta Cerruti merupakan permaisuri Belanda alias istri dari Raja William Alexander yang termasuk ke dalam ibu negara tercantik di dunia. Ia menjadi permaisuri pasca kenaikan tahta suaminya pada tahun 2013 dan merupakan permaisuri Belanda pertama sejak tahun 1890. Nah, tahukah kalian terdapat fakta menarik terkait sang ratu?
seperti yang dikutip dari TheCleaver.com, pada saat pertama kali bertemu pada tahun 1999, Maxima sama sekali tidak tahu bahwa calon suaminya adalah keluarga kerajaan. Loh, kok bisa ya? Sebagai Ratu Belanda, Maxima punya peran penting dalam pemerintahan juga, terkhusus pada isu-isu imigrasi. Selain itu, dia juga bertindak sebagai wakil PBB untuk inklusi keuangan. Sylvia Bongo, Gabon. Negara Afrika juga tak kalah ya. Ia adalah Sylvia Bongo, merupakan ibu negara Gabon alias istri Presiden Gabon Ali Bongo Ondimba sejak tahun 1989. Seperti ini nih sosoknya, gimana? Nah, perempuan cantik nan manis ini lahir di Paris, Prancis pada 11 Maret 1963. Bersumber dari TheCleaver.com, karena kagum akan kecantikan Sylvia, Chantal Biya, ibu negara Kamerun, menjulukinya The Most Beautiful First Lady in All of Africa. Tak hanya cantik, pada tahun 2011, dia menciptakan sebuah yayasan bernama The Sylvia Bongo Ondimba Foundation dengan fokus utama pembangunan for the family. Bertujuan untuk memperbaiki keadaan orang-orang yang rentan dan kurang beruntung di seluruh dunia. Salut deh buat ibu negara yang satu ini. Mehriban Aliyeva, Azerbaijan. Cantik, seksi, dan menawan. Yes, itulah Mehriban Aliyeva, istri dari Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev. Lihatlah sosoknya, gimana? Nah, First Lady yang lahir di ibu kota Azerbaijan, Baku, 26 Agustus 1964 ini terkenal aktif di pemerintahan dan berbagai lembaga seperti Dewan Nasional Azerbaijan, UNESCO Goodwill Ambassador, hingga ketua beberapa organisasi kebudayaan. Peraih gelar sarjana kedokteran dari Medical University of Azerbaijan ini juga tergolong memiliki elektabilitas yang kuat loh. Ya, tidak hanya mengendalikan fisik semata, orang-orang Azerbaijan berspekulasi bahwa ia akan menggantikan suaminya sebagai presiden di waktu mendatang. Nah, itulah beberapa fakta ibu negara cantik dan seksi di dunia yang mungkin kalian belum ketahui. Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.